gue di kantor, mau buka pintu kantor guys. Oke, kita lihat. Sus. Ya, tergesa karena dia agak gelap. Jadi kita ini pun. Lagi pintu nih guys, sebelum tuh guys, jadi bisa ada kita untuk dekres guys. Kita buka pintu nih guys. Oke guys, selamat terima kasih. Ya. Guys, ini kita taruh dulu sementara dulu ini jasa guys ya. Dan tadi aku sekarang udah bikin kunci ini, jadi tahan dulu jasa asliku di sini guys ya. Jadi kita tadi udah beli baterai, jadi kita tahankan dulu jasanya karena ini kunci kantor sama aku guys. Oke guys. Jadi kita keluarkan dulu ya keretanya guys. Aduh, keluarkan dulu spanduknya keretanya guys. Oke guys, mari kita gas. Oke guys, mari kita gas. Oke guys. Jadi kita akan juga nih guys ya untuk kereta ini guys, ini komen guys. Kita setengah hari ini jam Juli berapa gitu, jadi ini dulu pasang dulu tabuk kerja guys. Oke. Kita buka dulu guys lo paket kita guys biar enak guys. Ini sebetulnya ada apa ya tips guys. Itulah guys, ini baterainya harus beli guys. Jadi gitu guys. Oke. Berarti guys, mari kita guys. Oke guys, mungkin dulu guys vlog kita guys. Nanti kita lanjut lagi vlog apa lagi kita guys. Oke, jangan lupa selalu support terus channel Kompor TV ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di share guys. Oke guys, itulah guys ya. Mungkin ya gini lah guys ya video aku guys. Ini di ruang sebelah, ruang belakang, di halamannya.
di hari Sabtu ini gila guys aku guys. Apa-apa sih ya. Ini udah aku bersihkan tinggal pakai kedudukan aja. Enggak lagi problem, tinggal buat kopi untuk manajernya. Sekarang aku nanti buat kopi juga pakai santai ini karena Sabtu ini Sabtu nyantai guys. Jadi ya kita buatlah refreshing yang buat aku kopi dulu. Nanti kita bersihkan kantor atas kita. Terus ikuti terus pro aku guys. Dari weekend ini weekend guys. Jadi terus jangan terus fokus tentang channel Kumbar TV guys. Guys. Ya guys, penampakan guys karena karyanya belum datang sepenuhnya. Aku pertama, kedua manajernya, terakhirnya guys ya. Belum datang semua sih sepi guys karena Sabtu itu guys. Oke, nanti dulu kita lanjutkan lagi ya. Oke. Baik lagi ya dengar Kumbar TV guys. Kali ini ya seperti biasa di weekend juga guys mungkin kan. Mau balik udah nengok kegiatan aku, pekerjaan aku juga guys di PT Reveno ini guys. Ya semoga kalian gak bosan-bosan dengan aku guys ya. Tetap support, tetap tonton terus video ini, vlog aku selanjutnya guys ya. Aku juga bingung mau nge-vlog apa lagi guys ya. Jadi ya di sini gini guys. Jadi aku bingung kan mau bikin konten apa gitu kan guys. Jadi ya inilah guys konten aku dulu hari weekend ini ya. Weekend santai Sabtu guys. Jadi ya gitulah. Oke guys. Terangin dulu guys, kita apa. Ya jadi di sini kita akan melihat-lihat juga. Karena bos juga pergi ke Siantar tadi malam. Jadi ya di ruangan ini untuk ya itu ya guys ya. Kita atau ya. Di ruangan ini guys ini. Nah, di ruangan ini kita hanya membersihkan ya ngepel sama lap meja aja guys. Jadi ya untuk apa kita malu guys? Di dunia ini di dunia nyata ini enggak perlu makan gengsi apa, gengsi guys. Penting kuat mentalmu, enggak perlu gengsi, jalani aktivitasmu, rezekimu kejar pagi hari guys, enggak perlu ribut guys, oke. Cari rezekimu di pagi hari, oke. Itu sih guys, kata pepatah, jangan pernah menyerah dengan tujuanmu, fokusmu, tetap fokus apa yang kamu lakukan, hal-hal yang positif guys, oke. Itu sih guys. Ya Allah. Nah, jadi aku tadi malam jujurnya jam-jam 12 juga ya, karena udah ngantuk juga. Di tangga tadi juga becek karena tadi malam hujan badai guys. Dalam 3 hari ini hujan badai. Banyak di jalanan pohon-pohon pada tumbang semua guys. Ada kena mobil juga guys. Jadi ya turut prihatin juga sih yang kecelakaan itu. Kecelakaan kita gak ada yang tahu di jalanan guys ya. Pada saat pulang kerja orang kan lagi hujan-hujan badai. Jadi kita kan pada ketakutan di luar gitu tadi jalan kan nggak tahu kan guys, apalagi tadi malam hujannya terus sekali dalam 3 hari kan hujan badai terus ya. Di sini aku cuman nggak mau banyak bacot juga guys ya tentang vlog aku ini. Yang penting tetap selalu belajar dan bekerja cerdas, bekerja keras, itu aja guys. Oke. Nggak ada perlu iri-irian di dalam bidangku, dalam prinsipku ada iri-irian, jalani apa yang aku jalankan, apa yang aku kerjakan guys. Itu sih gak ada irian guys, yang penting stay humble, stay safe. Nah itulah itu ya mungkin guys ya video aku guys. Mungkin aku gak tahu ya durasi ku berapa menit atau berapa jam, berapa waktu berhingga-hingga aku guys ya. Aku gak nyangka sih udah sejauh ini aku melangkah setahun lebih aku di YouTube ya, dan di media sosial untuk mengupload video aku. Nggak terasa sejauh ini aku melangkah dan terus berpikir untuk berkarya. Anak muda berkarya tidak mudah menyerah, dan juga aku di sini mendapatkan sebuah pelajaran juga guys. Jadi di sini aku nggak akan gimana, nggak apa dan pengenyerah. Intinya aku dapat pelajaran bagaimana sih orang dari nol itu membangunkan usahanya,
motivasi-motivasi aku dapatkan juga guys ya, dari orang yang hebat luar sana gitu. Jadi ya nggak semudah gampang itu guys kita mendapatkan. Ya suka ini banyak para penonton itu guys ya. Intinya selalu buat video terus yang menarik-menarik guys tentang kegiatan kita sehari-hari juga. Jangan pernah menyerah itu ya. Mungkin sampai sini dulu ya video aku di channel Kembar TV ini. Jangan lupa di like, subscribe, di share ke teman-teman kalian guys. Semoga Kembar TV ini berkembang seluruh penjuru dunia dan Indonesia juga guys. Amin ya guys. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, jangan lupa bekerja keras guys. Oke. Gila guys, ruangannya guys. Oke.